Kemudiannya, pada hari Jumaat 9 Rabiul Awal, kita akan membawa cerita sampai 12 Rabiul Awal. InsyaAllah cerita ini akan berhenti sampai Rasulullah dikebumikan. Jumaat 9 Rabiul Awal tahun 11 Hijri, sudah seminggu Nabi sakit. Beliau hendak ke masjid tetapi tidak mampu. Nak ke masjid tetapi tidak mampu. Dipapah oleh dua orang. Siapa? Al-Abbas dan Ali, kedua ahli bait. Al-Abbas pakciknya, Ali sepupunya. Kedua-dua individu ini mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bawa ke masjid dan letakkan Nabi di mimbarnya. Pada saat ini, apabila mereka ini para sahabat di Madinah, apabila mereka melihat Nabi Muhammad sudah lebih 4 hari ataupun lebih seminggu sakit, semua penduduk Madinah menjadi bimbang. Kerana Rasulullah tak pernah sakit sepanjang hidupnya, apatah lagi sakit seperti ini. Jadi berita tentang sakit Nabi tersebar luas ke seluruh Madinah, sehingga orang semua datang untuk mula berkhemah dalam masjid. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman bin Auf, kesemuanya mereka ada rumah di sebelah masjid. Tapi sahabat-sahabat yang tak ada rumah, mereka tidur dalam masjid. Kerana apa? Kerana terlalu bimbang, takut sesuatu berlaku ketika mereka tiada di sana. Masjid Nabi pun jadi penuh. Semua orang ada di sana untuk mengetahui perkembangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun duduk atas mimbarnya, dia tak boleh diri, dan memberikan sedikit nasihat. Ada ulama, ada ahli sejarah mengatakan ataupun berpendapat ini mungkin khutbah Jumaat Nabi yang terakhir, kerana dia berlaku pada hari Jumaat. Pertama, baginda mengatakan laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani kerana mereka mengambil kubur mereka menjadi masjid. Dia melarang para sahabat, aku tidak mahu kuburku menjadi tempat orang sujud. Nabi memberi amaran, yang disembah hanya Allah, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.